Banyak orang-orang penting kita hari ini. Ada dua. Kau akan di jersey, bentar. Mana jersey kau, Pendo? Apa? Jersey kau mana? Eh, pakai jersey masing-masing lah. Oh, lu gak bawa ya? Ini match terakhir ini benar-benar seru karena apa? Benar-benar selain El Clasico, benar-benar penentuan winner bracket. Gila ini, seru banget. Pas ya. Jakarta bareng. Oh, ini penentuan ya, yuk. Pulang. Penentuan winner bracket. Jakarta bareng berarti ya. Penentuan upper. Jakarta nyambung lagi pergi cabut, oke? Cabut lagi. Oh iya, sekarang ya. Lupa gua besok. Ya, luar Jakarta lagi kita. Halo Jamet, halo Jamet. Oh halo halo. Dukung aja. Gua kayaknya next gua jahitin aja deh jersey Hierarki sama Empos. Gua bikin dua kayak Lunox. Bikin sekalian brand. Hah? Bikin brand. Eh kayaknya boleh deh Jo, lu bikin kok kaos yang dua itu. Kaosnya jadi dua. Biar kayak itu. Biar kayak Asta wan Asta. Iya kayak Asta. Keren. ML ada El Clasico. Biar kalau ada El Clasico kan, pakai itu aja biar kalian enggak banyak bacot. Kan mau apa klasiku. Tahu gua. Lah FF ada ler. Ivo sama apa? Siapa ya El Clasico-nya ya? Ini do you ready tulus. Aura. Oh ya. Aura kan besar di FF. Ah, tapi itu enggak diakui. Enggak, Aura tuh influencernya, Free Fire. Iya, Aura influencernya. Si itu lo apa namanya? Frontal. Nah, brutal. Ih, lu sekali lewat headshot. Iya, sekali bikin konten apapun 5 juta. sejam upload 400 ribu. Kami profil FF dan kami bangga. Wih, wow. ML. Kami adalah aplikasi paling terdownload download paling banyak di dunia, guys. Kalau di PUBG Mobile awalnya kelihatannya bakalan BTR sama apa EVOS, tapi ternyata di grand final jadi meong tuh. Pakai jersey dua-duanya ler, mana bisa? Jelek, kayaknya jelek di grand final ini. Oh lu tahu Nam? Pakai jersey EVOS. Yuri lo paham lo PUBG. Eh kemarin EVOS digituin oleh Ripo ulang, ya. Ulang votingnya boleh. Iya, nyebelin banget anjing si adek Cornet itu. Arigato. Kalau ada anak prepare tuh harus jeda jeduk, Cok. Harus ada jeda jeduknya. Jeda jeduk ekslomo itu ya. Jeda jeduk ekslomo. Aja beken, Jo. Beken tuh udah pasti solo, guys. Dia kalau misalnya gabung sama kita, kita terdiam semua. Anjir, kok malah Gifem yang bisa juara, Cok? Apaan PUBG? Juara apa? Iya. PUBG ini jago tai itu. Gifem masih paling atas Gifem. Emang turun semua ya performanya BTR gitu-gitu ya? Enggak, mulai ya sama aja kayak Mobile Legends, cuma mulai seimbang gitu loh, ngerti enggak? Oh, berarti di mungkin itu mulai ngejar. Mungkin enggak bentar mulai lagi yang gitu ya, yang top player-top player-nya jadi streamer. Gue ngerasa ya game-game kayak Mobile Legends gini tuh masih kayak mungkin skill tuh masih benar-benar kayak apa ya, masih kayak 80, misalnya 80, luck 20 gitu loh. Kalau PUBG Mobile tuh kayak lucknya tuh lebih besar lagi gitu loh, ngerti gak? Kenapa lu tim turun barengan kok, gimana? Iya, makanya kan PUBG Mobile tuh kan, apa ya, gue pernah baca di mana ya? Kayak PUBG, kayak belum bisa dibilang yang sampai kayak e-sports banget, karena dia tidak dari nol banget kan. Tapi kecuali emang kalau perbedaannya terlalu jauh, cuy. Kayak dulu misalnya BTR sama tim-tim lain kan perbedaannya terlalu jauh. Ya tetap juara mereka. Ya, skillnya. Ini ada lagu perang, FF ada apa? ML punya dajal. Ler nih suaranya tuh ya kayak kalian tau gak sih kenal pepis R? Pratak tak 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 tak. Jess No Limit, Jo. Jess lagi bikin konten Samyang, guys. Kamu tau dari, lu tau dari mana, Jo? Samyang? Ya kan YouTube-nya itu konten Samyang. Lu gak subrek Jess No Limit? Parah, Yur! Arah, gak subrek, gak subrek orang yang mengangkat kita. Bukan, gua tuh subrek Just No Limit, tapi gua videonya jarang gua tonton, gimana? Lu ansup. Iya. Lu tuh yang bocah-bocah di streamnya, Cok. Enggak, gua kalau mau tidur nonton videonya ler aja lihat botaknya gitu kan. Enggak. Bohong. Bohong. Nonton video ler jadi gak ngantuk anjing. Iya anjing. Gimana ngantuknya? Videografer gua dari situ kan lagi sore-sore, terus tiba-tiba ada suara kayak gua kenal. Oi, lu nonton siapa itu, Siler ya? Iya, kok. Oh, iya.
Video kenapa? Yang lu main sama Eko. Gila, ini makin gila nih votingnya guys. Eko skala 1%. Lumayan 1% bro. 1000 anjing, 1000 orang. Itu mic lu tuh warnanya bisa diganti-ganti gak dong? Mic lu tuh bisa diganti-ganti gak warnanya? Ler, coba bikin voting ler. Merah doang ya? Kalian pendukung GPX ya, atau pendukung IPAS atau pendukung RRQ? Oh ya, boleh. Whiskas, Whiskas, suruh dia masuk sini aja. Gak mau guys, gue ajak-ajak tuh. Ajak-ajak tuh pasti orangnya juga di posisi yang kayak, aduh, gue gak terima, gak enak. Iya. Yeah. Yang penting ya udah lu mau ikut. Jadi mau ikut-ikut, iya. Ini hasilnya di mana sih? Gue gak bisa lihat ya. Itu di bawah. Jokosin lesu banget. Lesu lah, dia tuh pengen main guys. Tangannya tuh gatal udah. Iya, itu gak kayak main-mainin, aduh. Udah gatal tuh. Lihat tuh kalian, nah lihat udah jongkok tuh kan, udah mau mulai. Enggak. Spendo beli mobil baru dia. Mobil apa itu, Nam? Pajero, Pajero, Pajero. Pajero anjay. Lu emang pengen mobil gede gitu doh ya? Tuh, pengen. Ya ada yang supir nanti yang pilih dia. Itu Pajero, Pajero udah di itu loh, udah di apa? Udah di facelift. Itu Dakar, Dakar ya? Iya. Dakar facelift. Lu bawalah dari sana ke sini nyetir doh. Asik kali ini kepik pakai Pajero guys ya. Iya. Kalau udah pakai baju robe-robe. Bahaya itu kalau si Nando habis mabok gitu. Bawalah ke Jakarta. Ngebodos ti. Nanti beli lagi di sana kalau udah ada duit lagi. Masih di. No. Terus Honda Jazzmu kemana? Jazzmu kemana? Jazzmu, Jazz. Kasih ke ibu gua. Jazzy. Kasih ke ibu. Berarti next beli mobil apa lagi nih, Do? Kasih ke ibu guru. Beli rumah ya, next rumah ya, Do ya. Ya, rumah dulu, rumah. Berapa? Lu tuh harusnya rumah dulu baru mobil, Pendo. Ih, enggak, salah. Mobil dulu nanti gua naik apa kan. Wah, ini konspirasi, Yur. Ya, beli rumah dulu kita tahu lah, ya. Do. Biar bisa ini. Itu orang bawa. Jaketnya kayak gitu, Do. Jaket baru ya? GPS lebih banyak, Cok. Waduh. Itu RRQ jaket baru doh ya? Tapi yang menarik ya, ini bukan... Ler, ini kalau menurutku yang menarik ya, ini GPX tuh paling banyak kan? Bukan masalah GPX paling banyak ya, karena GPX mungkin paling banyak karena di ruangan lu lah ya. Cuma yang menarik, tadi IPAS sama RRQ seimbang, Ler. Sekarang gara-gara ada GPX, IPASnya jadi dikit, RRQ-nya banyak. Berarti... Pendukung IPAS juga ada pendukung GPX. Berarti Yurino mau beli slot MPL. Nah... Itu dia. Tahu dia guys ya, jual tambah semuanya, beli slot MPL. Saham udah ada. Lari ke MPL nanti duitnya. Oh iya, apa gua berani ini ya, gua jual tambah gua semua satu tambah itu kan satu slot MPL. Gua jual, gua jadi bos GPX 100%. Bodoh. Lu tambah berarti. Sembah Yurino langsung guys ya. Emang satu tambah 15 ebur, gede banget kok. Dia ada 20-an. Pikirlah. Kau... Berapa? 20 ada apa? 20 kolam, bukan 20 tambah. 20 tambah, 20 kolam anjing. 20 dikali 15, bayangin guys ya. Kontak dulu. Hampir 350 miliar. 350 miliar lah. Gila duit Rino guys kalau jual. Set mas, lah. Tajir banget, aduh. Gua udah duit segitu, gua udah gak masuk ke e-sport pro. Kan lu hobi. Kan hobi. Iya. Kan lu hobi, Yur. Gua juga punya tambak, Yur. Tambak cupang. James, where are you team now? Where are you team? Di Malaysia. Masuk GPX aja. Oh, your team Semarang. SMG. Ya ampun, coba bangun candi dong sana.